kesempatan untuk hadir di ruangan Al-Utama Kodim 1414 Tanah Toraja dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah, peringatan Isra dan Mi'raj
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kami sampaikan salawat dan taslim kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah menjadi zaman modern seperti saat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melangkah ke acara, kami akan memperkenalkan ataupun membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Acara pertama pembukaan. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara ketiga salawat Nabi dan berdebat. Acara keempat sambutan-sambutan. Sambutan pertama ketua panitia. Sambutan kedua Bapak Dandim 1414 Tanah Toraja. Sambutan ketiga ketua PHBI Toraja Utara. Acara kelima istirahat. Acara keenam ceramah agama hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ketujuh doa. Acara kedelapan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama melaksanakan kegiatan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh Kerukunan Jawa bekerjasama dengan Kodim 1414 Tanah Toraja. Acara pertama pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Ibu Nunung dan Sari Tilawah dibawakan oleh Ibu Irawati. Waktu dan tempat kami silakan. Yeah.
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Yang di Medan
dengan mesin haram tidak mesti laksa. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nama yang terhormat tanding Kompas Kompas dan Jelajah, yang terhormat pembawa hikmah Islamiyah Nabi Muhammad SAW, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pondok, yang kami hormati Ketua Ibu Kabupaten Pondok, yang kami hormati Ketua PHB Kabupaten Pondok, yang kami banggakan Ketua Pemiluan, yang kami cintai jamaah sekalian di tempat yang berbahagia. Alhamdulillah terdalamin kalau di sana penuh penghargaan. Saya mengajak kepada kita sekalian kembali persembahkan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena atas izin dan perkenannya juga, sehingga poin kita boleh hadir bersama-sama di aula ini dalam rangka kembali menyenangkan, menyemarakkan siar-siar Islam seluruhnya dan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW lewat peringatan Isra'uhu wa Mi'rajuhu Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, ibu bapak yang saya hormati, tidak banyak saya sampaikan pada kesempatan ini karena baru tadi langsung didonat bahwa akan diberikan sambutan. Ini betul-betul tidak ada persiapan dari rumah. Pertama, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengumuman dan semua saudara kami dari warga Jawa yang senantiasa telah memberikan bantuan kepada pemerintah di bidang agama lewat pimpinan-pimpinan agama dan menyemarakkan hari-hari besar Islam. Ini berarti bahwa kita ini senantiasa mencintai beliau karena bersabda manahatani karena mencintai. Kalau siapa yang mencintai saya, maka insya Allah saya akan bersama mereka dalam sebuah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang cinta kita adalah kita senang, gemar, memberikan segala waktu. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Nono dan Sari Tilawah dibawakan oleh Ibu Irwan. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, Salawat Nabi dan Rebana. Waktu dan kesempatan kami berikan. صلوا على النبي محمد صلى الله سلام الله على ظهر رسول الله صلى الله yang saya hormati tuan rumah Bapak Komandan Kodim 1414
yang saya hormati Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Pelajar Utara, yang saya hormati Ketua dari tokoh agama dan masyarakat Toraja Utara, yang saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati teman-teman dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Puji syukur senantiasa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu dalam rangka memperingati Isra Mikraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Kami dari kepanitiaan Hari Besar Islam, terutama warga Jawa, pada malam hari ini mengadakan acara Isra Mikraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan ataupun yang kami kedepankan di dalam nantinya mendapatkan hikmah dari acara tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kami dari kepanitiaan peringatan Isra Mikraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam hal menyampaikan, dalam hal memfasilitasi dengan berkenan di hati Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata ataupun undangan yang tidak sampai ataupun benar yang tidak berkesesuaian dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan mengambil tema dengan hikmat Isra Mikraj, kita mantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral di era milenial, yang akan disampaikan oleh orang tua kita yang berjimatuk dengan Bapak S.Kos MPDR. Beliau pimpinan pondok pesantren modern asal di Goa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami semua mohon maaf yang sebesarnya bila mana nantinya acara tidak sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin kami bisa mengucapkan ahlan makan martaban ahlan wasalan fi kuduhikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada acara yang mungkin kurang sesuai dengan harapan kita semua. Dan saya mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan, jazakallahu jazaan katsiran, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil tema dengan hikmat Isra Mikraj, kita mantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral di era milenial, yang akan disampaikan oleh orang tua kita yaitu Haji Matus Dewi Bapak S.Kos MPDR. Beliau pimpinan pondok pesantren juga yang tidak menentu. Sekarang ada outbreak penyakit corona, ya, semuanya cemas, ya, semuanya cemas, panik. Padahal kita sudah yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak kepada segala sesuatu, maka juga berkata kun, maka jadilah. Maksud saya adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW berserah diri kepada Allah, berdoa, jangan lupa usaha berzikir kepada Allah setiap hembusan nafas kita. Karena apa? Ya. Menjelang hari akhir ini, hari ini terlalu tak ada yang kita menuju umur kita.
apa itu? Kematian. Ya, kalau itu umur kita, kematian. Kita tidak terasa ada sudah tua umur 40 di atas, waktu sudah mendekati. Tetapi untuk syarat mati tidak harus tua, dan untuk mati tidak harus sakit. Hanya saya sebagai orang biasa, kali kita nasihati agar kita selalu mengingat Allah dengan cara sholat, berzikir dan sebagainya. Dalam surat Ar-Rahman disampaikan, Huwa Allahul Khaliqul Bariqul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ardh Wa Huwa Al-Azizul Hakim. Dialah Allah yang Maha menciptakan, Maha mengadakan, Maha memberikan rupa. Semuanya yang ada di dalam bumi tidak lain ada bertasbih. Dialah Maha Perkasa dan Maha Kini. Jadi maksud saya rekan-rekan sekalian, para teman sekalian, ingatlah Allah sehat-sehat, kita ambil limpahnya, bahwa sholatlah yang akan membantu kita, menyelamatkan kita ketika kita menghadapi yang berisah. Di mana pertama kali amal ibadah yang akan kita, yang akan disertai Allah adalah sholat. Itu kita diadakan beliau memberikan ceramah, ambil limpahnya. Ahlul kalam, segala kata yang salah saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama di tempat ini untuk memperingati Isra Mikraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Salawat mereka senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, beliau berkenan menolong kita di akhirat kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami mewakili PHBI. PHBI mungkin banyak yang belum tahu PHBI artinya singkatan dari Panitia Haji Besar Islam Kabupaten Toraja Utara. Kami bergerak tentang PHBI yang dimana kami sekarang menjabat sebagai ketua sesuai dengan persyaratan yang diberikan, terbentuk sesuai dengan SK Bupati nomor 369/11 tahun 2018 tentang Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Toraja Utara masa bakti 2018-2023. Kebetulan Bapak Dadi selaku pembina dari pengurus PHBI, selain dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara. PHBI mengemban tugas mempersiapkan dan melaksanakan peringatan Hari Besar Islam yang berorientasi pada kegiatan monumental, sosial, perlombaan, dan hiburan religius sesuai tuntunan amal Hari Besar Islam, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mohon dukungan termasuk dari paguyuban keluarga besar Jawa untuk mohon dukungan doa semua rencana-rencana kerja PHBI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Majelis Taklim Warga Jawa Kabupaten Toraja Utara bersama keluarga besar Kodim 1414 Toraja yang menyelenggarakan kegiatan Isra Mi'raj ini yang merupakan salah satu kegiatan monumental agama Islam. Semoga segala apa yang telah panitia perbuat demi syiar agama Islam dan demi terselenggaranya acara ini mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kata sambutan dari kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Bata Masjid yang diberkahi dan jadi petunjuk bagi seluruh alam. Yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa meninggalkan kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat. Yang saya hormati Ibu Ketua PHDI Kabupaten Lampung Barat. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Agama Kecamatan Kepau. Bapak-bapak dan ibu hadirin undangan yang kami hormati. Untuk mata ini sebagai hamba Allah, mari kita senantiasa berharap sambil berdoa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat kasih sayang kepada kita semua untuk kita manfaatkan dalam meniti hidup yang selanjutnya. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan hikmah yang bisa kita jadikan sebagai oleh-oleh untuk kembali ke rumah masing-masing, merenungkan dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga masyarakat. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu wa yaqinu lahu min ayatina. Innahu huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Karim kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami semua untuk bersama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kami Nabiullah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kami dari Majelis Taklim Warga Jawa bekerja sama dengan Dandi 14 bersama dengan Guru 14 dan Toraja. Salawat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, kami hadir semua untuk mengikuti dan menyimak intisari dari peristiwa yang benar dan luar biasa. Ya Allah, sungguh kami berharap kepada keridhaan-Mu dari malaikat, dari munkar, dan kepada pengampunan Engkau dan dari azab-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan diperjalan malam kanya kekasih Allah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang agung, dalam perjalanan itu banyak fenomena dan kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ke Mustawa. Di sanalah beliau menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam, yang kemudian diwajibkan bagi setiap muslim yang bertakwa. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijak, jadikanlah ibadah salat kami semua sebagai sarana yang ampuh untuk mencegah setiap pelaksananya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, melahirkan nilai-nilai akhlakul karimah, dan mampu mewarnai perjalanan hidup kami dalam hidup berbangsa dan bernegara, baik sebagai pribadi
maupun anggota masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon perlindungan dari segala mala bencana dan wabah penyakit, terutama yang viral pada saat ini adalah wabah virus corona yang telah melanda kurang lebih dari 200 negara. Juga kami memohon perlindunganmu dari perbuatan keji dan munkar, dari segala jenis kejahatan dan kekejaman, segala cobaan yang tanpa daya yang tersembunyi di daerah kami, khususnya Toraja Utara dan Indonesia pada umumnya. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma adfa annal bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyub al mukhtalifa wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min qaryatina Toraja Utara khassa wa min baladina Indonesia amma innaka la tuhsi syai'an qadir. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni setiap dosa dan salah kami, angkatlah derajat kami dan tutuplah segala aib kami, tuntunlah kami kepada amal dan akhlak yang terpilih, karena tiada yang mampu menuntun kami semua kecuali Engkau ya Allah. Palingkan kami ya Allah dari setiap amal dan akhlak yang buruk, karena tiada yang mampu memalingkan kami dari keburukan kecuali Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Perkenankan doa dan kita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Masmin syekhul mit'ab wala bisama wa wassalamu alaikum. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hindarkan kami dari apa yang menjadi kegelisahan kami, khususnya bangsa Indonesia yang sementara ini merebak di negara kami, yaitu virus corona. Ya Allah, kami tidak akan pernah mampu menyatakan seluruh ujian yang pantas bagi Engkau. Engkau seperti yang telah Engkau firmankan, la uksi la nafsi saran alai asa kama nasnai ta'ala. Allahumma rabbana la tuzighna ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.